Halo semuanya, selamat datang di YouTube aku, Midiana. Di video kali ini, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai Sony Septian yang mendapatkan nasihat dari King Fas hingga membuatnya semangat untuk sembuh. Nah, penasaran? Kalau iya, sini-sini merapat, kumpul sini. Jangan lupa buat subscribe dulu ya. Jadi guys, baru-baru ini Sony Septian membeberkan perilaku sang anak sambung yang setia menemaninya melakukan fisioterapi dalam proses penyembuhan setelah menderita stroke ringan. Sang anak sendiri guys selalu menyempatkan waktunya untuk ayah sambung yang dia sayang tanpa pernah mengeluh. Fairuz sebagai ibunya pun guys merasa bahagia melihat ketekatan sang anak yang selalu bersemangat setiap pulang sekolah karena mau mengantar ayahnya fisioterapi. Nah, Sony Septian mengungkapkan bahwa kehadiran istri hingga anak-anaknya menjadi penyemangat untuk dirinya agar bisa cepat sembuh, dan mereka adalah obat paling utamanya. Selanjutnya, Sony juga mengungkapkan jika sang anak memberinya nasihat yang membuatnya semakin semangat untuk sembuh. Sang anak bilang untuk sabar dan selalu kuat, guys. Sang anak berharap dirinya sembuh dan selalu memberikan motivasi untuk sembuh. Hal itulah yang membuatnya terharu dan gak mau mengeluh soal penyakitnya. Dirinya pun bertekad untuk sembuh demi keluarga yang dia sayang dan sayang kepada dirinya sebesar itu. Gimana guys, menurut kalian? Bisa komen di kolom komentar ya.